Dia berbatang agak panjang dan daunnya lebar-lebar. Oke ya teman-teman, selamat sore. Ini sudah menunjukkan hampir jam 4 sore ya, dan kurang 3 menit lagi. Nah, jadi hari ini saya sengaja sore karena mumpung cuaca bagus juga. Jadi hari ini saya review kembali begonia yang sudah saya upload di beberapa bulan yang lalu. Ternyata di sini saya masih mendapatkannya. Ini teman-teman, ini waktu itu sekitar 3 bulan yang lalu memang sengaja saya tidak ambil dan untuk bibitnya kembali, yang ternyata di sini masih aman ya. Ini memang sudah gelap ya, itu juga masih ada tadi saya lihat. Ini teman-teman. Waktu itu saya ambil bagian di sini dan untuk saya tanam di pot bunga, ternyata sekarang udah tumbuh bagus di rumah dan saya percayakan sama kakak saya sendiri yang mengurusnya. Ini juga ya teman-teman bibitnya. Tanaman liar ini cukup bagus sekali jika kita memang merawatnya dengan benar-benar. Waktu itu sangat viral sekali ya teman-teman. Kalian lihat sendiri, ini ada Pargita pagertanya. Perlu kalian ketahui, ini tumbuhnya di perbatuan-perbatuan seperti ini. Ini cantik sekali ya. Ternyata sini masih aman. Rasa pemburu-pemburu tanaman hias sekarang udah mulai berkurang di sini ya. Nah, memang mungkin tidak ada diburu orang. Ini masih banyak sekali. Dia berbatang agak panjang dan daunnya lebar-lebar. Ya, lihat di atas. Nah, oke, teman-teman, mungkin sini dulu review singkat tanaman hias begonia ini. Jika bermanfaat, silakan di-share untuk teman-teman. Salam pencinta tanaman hias. Terima kasih.